Ya untuk hari ini saya untuk mengucap syukur alhamdulillah dulu udah melewati babak pertama ini, pertandingan yang nggak mudah ya, lagi main hari pertama dengan lawan juga cukup baik hari ini, dan kita hari pertama juga penampilan yang kurang maksimal ya, jadi kita cuma mikir cuma gimana cara dapat poin dan berusaha maksimal lagi. Dari teman-teman media sendiri mau bertanya, silakan kalau mau bertanya. Buat Dedis tadi di set pertama kesulitannya apa sih buat menggaming pertandingan sampai 28? Mungkin yang pertama kita terlalu buru-buru yang pertama ya. Terus juga feed-nya juga belum pas banget ya. Terus apa? Lawan juga enggak gampang dimatiin juga yang pertama. Tapi set kedua kita udah dapat feed-nya, terus juga lebih tenang lagi, itu lebih baik. Selanjutnya bertanya, silakan. Persiapan besok, belum tahu ya, antara Jerman atau Thailand. Evaluasi pertandingan tadi yang kurang. Ya mungkin dari ini sih, dari kurang tenangnya itu ya. Besok mungkin harus lebih tenang, lebih siap lagi. Ya untuk besok ya istirahat aja ya, istirahat, makan yang baik sama ditambah vitamin ya, jadi udah itu aja sih sebenarnya. Istirahat yang paling baik, tidurnya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukupkan aja. Lanjutkan dengan sesi foto, silakan Mas.